بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sama-sama kita mulakan kelas kita seperti selalu membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sama-sama kita beristighfar tuan-tuan tiga kali. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله. Sama-sama kita niatkan ya pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah dan surah An-Nahl ya, pada malam ini untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, arwah-arwah kaum muslimin muslimat sekaliannya, khususnya kepada keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Semoga Allah Ta'ala meletakkan roh mereka ke dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal salih dan mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Gitu juga kita mengharapkan Allah memberikan keampunannya, membuka pintu taubatnya untuk kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa bertaubat. InsyaAllah. Ya. Baiklah, kita baca sama-sama Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah malam ni kita akan membaca muka surat 269 ya. 269, sambungan semalam bermula dengan ayat 15. 15 hingga ayat 26. Betul tak? Betul kan? Rasa saya betul dah. Ada siapa yang tanda betul tak? Muka surat 269. Mula dengan ayat 15. Salah. Betul, alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok dulu apakah intipati yang terkandung dalam ayat-ayat 15 hingga ayat 26 ini ya. Baik, pertamanya di sini Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Ya, Allah mencipta tanda-tanda ya, kekuasaannya sebagai petunjuk ya, bagi manusia untuk mengenali Allah. Ha. Contohnya, kalaulah ibaratnya macam ini. Kalau orang kata, apa tanda? Ya, ataupun kita kata, kita nampak tai cicak. Ibaratnya lah kan, kita nampak tai cicak. Cicaknya tak ada. Ya. Jadi, bukti cicak tu ada ialah melalui tai cicak itu tadi. Ha. Tai cicak itu melambangkan wujudnya cicak itu. Tapi sekarang cicak tu tak ada. Maknanya mesti ada dia punya. Dia punya tuannya. Begitulah juga bukti ya, kekuasaan Allah, tandanya ialah ya, terciptanya alam ini. Bila sebut alam ni sangat-sangat luas maknanya ya. Termasuklah di antara langit dan bumi, di langit dan juga di bumi, dan di antara langit dan bumi di tengah-tengahnya. Ya. Macam contohlah, orang kata mana bukti ada angin? Sebab kita tak nampak kan angin. Macam juga Tuhan kita tak nampak. Tapi apa buktinya angin itu ada? Mereka akan jawab, ikut logik lah, sebab itu kita boleh bernafas. Ya? Kalau tak ada angin, tak ada udara, kita boleh mati. Ha, kan? Itu ikut logik akal kita. Tapi sebenarnya kita boleh nampak angin tu ada apabila kita tiup balon. Balon tu, ya? Kita nak tahu angin tu tak ada, ada tak ada. Kita tiup balon, kita nampak balon tu berkembang ataupun bulat bentuk dia. Ha, di situ menunjukkan bahawa benda yang tak nampak tapi ada. Ha, itulah bukti menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, kita boleh bukan kata samakan belon tu dengan Allah. Tidak, maksudnya nak menunjukkan bahawa benda yang kita tak nampak tu sebenarnya ada. Ha, ya, itu ikut akal logik. Ya. Tapi Allah Ta'ala menggunakan tanda-tanda yang lebih besar daripada itu untuk manusia berfikir. Ya, berfikir. Contohnya ya, dalam surah Ar-Rahman tu dia kata. Ya, dia kata apa? Marajal bahraini yaltaqiyan, dia kata maknanya diciptakan dua lautan ya, yang tidak pernah bertemu. Satu warna laut, pernah tengok tak dalam video, mana-mana video ada dua lautan yang maknanya sempadannya jelas, satu biru satu hijau, tapi dia tidak bercantum, terpisah ya. Sebab itu dia kata kekuasaan Allah tu jelas menunjukkan bahawa tak ada orang yang boleh buat macam itu. Bila air mesti dia bercantum, mesti dia campur. Bila kita masukkan sesuatu kepada air itu, katalah susu, mesti air itu campur susu. Inilah dua laut yang boleh dibezakan, satu biru, satu hijau. Ha, di mana tu? Siapa yang boleh cerita? Tulis sikit. Okey, itu adalah tentang ayat yang pertama, ayat-ayat yang terkandung. Yang keduanya, Allah menerangkan tentang ya, azab dan kebinasaan ya, bagi mereka orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik yang menentang ya, Allah SWT. Ya, siapa yang menentang agama Allah, dia akan binasa akhirnya. Ya. Okay. Pengajaran daripada ayat ini, barang siapa mengajak kepada hidayah, maka ia mendapat pahala dari pahala orang yang mengikut petunjuknya.
tanpa sedikit pun dikurangi pahala-pahala orang yang melaksanakannya. Barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Ini bahaya. Bahaya ni kalau sekiranya kita mengajak orang ke arah kejahatan, kita pun dapat saham mereka. Ya, itu janji-janji Allah ya, dalam ayat ini. So berjaga-jagalah ya dengan peringatan Allah ini ya. Okey, itu saja untuk tadabbur ayat ya secara ringkas. Baik, kita tengok sama-sama muka surat 269 ya. Okey, kalau dah bersedia sama-sama kita kongsikan. Kongsikan dulu dengan ya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara, ya, rakan taulan daripada melalui beberapa aplikasi. Ya, beberapa aplikasi seperti Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Supaya ramai orang boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kita juga meraih pahala daripada usaha kita itu insya-Allah. Mengajak orang kepada kebaikan. Ya? Baik. Bersedia semua? Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke tak jelas? Malam ni telefon saya buat hal sikit. Saya tak nampak pun siapa yang online. Ya? Selalunya dia ada tunjuk mata tu. Telefon saya tak ada malam ni. Jadi saya tak tahu berapa orang yang dah online sekarang. Eh? Baiklah, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون تدون وألقى Al di sini bunyikan betul-betul lam yang mati, jangan lantun ya, jangan baca wa'alqa, tak membaca wa'ala ya. Wa'alqa ya. Qaf sini tebal, jangan baca wa'alqa ya. Wa'alqa. Walaupun kita tebalkan qaf tu, jangan bunyi wa'alqa, bukan wa'alqa ya, tapi wa'alqa, bunyi dia qa ya. Fil alif lam qamariyah. Aw ra tebal, ra tafkhim, kena ra itu mati, huruf sebelumnya baris atas. Wa alqa fil ardi rawasiya, huruf dad ya, walaupun di baris bawah tetap jaga ketebalan, kena dad adalah huruf isti'la ya. Fil ardi rawasiya, ra ra tebal, ra tafkhim kerana baris atas, wa jangan tebal, wa adalah huruf istifal ya. Rawasiyan, okay, nun mati betul-betul ya, sembunyikan dan dengung harakat ikhfa hakiki ya. Atamida bikum, mim asli dabikum, dal di sini sentil lidah perempuan ya, jangan baca da tapi baca da da. Atamida bikum wa anhara. Ya, nun mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan wa, izhar syafawi tak boleh dengung. Kemudian nun mati bertemu ha juga tak boleh dengung, izhar halqi. Ini izhar syafawi, yang ini izhar halqi ya. Okey, senang je nak kenal tuan-tuan ya. Kalau mim mati tu dia ada tanda mati. Maknanya huruf kalau dijumpa tu tanda mati tu ada, maknanya huruf tu mesti tak boleh dengung. Ha, itu tanda dia. Begitu juga dengan nun mati. Kalau nun mati ada tanda mati kat sini, maknanya mesti tak boleh dengung kerana bertemu dengan huruf izhar. Boleh faham ya? Tanda-tanda ini ada ditunjukkan. Okey. Wa anharu wasubulang.
Ha di sini ha simpul, dua harakat asli raung tanwin bertemu dengan waw, masuk dan dengung dua harakat idgham al-gunnah. Wa subulan la'allakum lal tanwin baris dua di atas bertemu dengan lam, maka kita kena masuk tanpa dengung idgham bila gunnah. Jangan baca wa subulan, bukan lan bunyi dia tapi bunyi dia lal. Lal, kerana kita masukkan tanwin ke dalam lam ni. Wa subulan la'allakum la'al. Huruf ain jaga makhraj. Dan lam di sini ada dua, maka kita baca njut. La'allakum mim mati, nampak? Bila mati je bertemu dengan huruf-huruf yang bukan huruf. Huruf dengung, dia mesti ada tanda mati. La'allakum tahtadun. Ha, di sini hasim pol. Jadi dalam bunyi dia. Tadun. Okay, dal di sini jangan tebalkan dia. Lunak, perempuan. Dal ni sentilkan di hujung lidah. Tahtadun. Kita berhenti dengan ma'arif disukun. Ya. Terima kasih Tuan Haji Amran. Ya. Yang saya tak nampak beberapa hari, alhamdulillah malam ni beliau ada. Jadi dia telah menuliskan siang-siang, masuk terus tulis 15 huruf ikhfa hakiki ya. Jadi sila ambil nota bagi orang-orang baru ya. Catat tu 15 huruf tu supaya jangan terlupa. Wa alamatin wa bin najmihum ya tadun. Wa alama, huruf ain jaga makhraj, jangan baca wa ala, bukan wa a tapi wa a. Wa ala, wa ala matin, ya. Dua harakat ma asli, ma juga dua harakat ma asli, tin tanwin bertemu dengan wa, masuk dan dengung idgham ma al gunnah, ya, masuk dan kena dengung. Bukan masuk saja tanpa dengung. Inilah kesilapan kita. Kita baca wa alamati wa bin. Macam tu. Tiwabil. Tak betul. Wa alamati. Tiw. Dengung dulu. Baru lepaskan pada waw. Wa alamati wa bin najah. Okay. Bin alif lam syamsiah ataupun idgham syamsiah, masukkan bunyi ba terus ke dalam nun disertai dengung dua harakat ya. Di sini ialah idgham syamsiah, di atas nun ada tasydid, maka kita kena dengung ya. Wa bin najja najja, huruf jim di sini apabila dia mati di tengah-tengah kalimah kita kena lantunkan dia ya, qalqalah sughra. Wa bin najmihum ya, hum mim mati, nampak ni bila ada tanda mati maknanya dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung itu ya ya. Hum yahtadun ya, ha sini ha simpul ya tadun ya, berhenti dengan mad arid lisukun. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Okay. أَفَمَنْ يَخْلُقُ, okay. Nun mati bertemu ya, masuk dan dengung. Ya, kalau masuk saja tak dengung, tak sempurna idgham al-gunnah tuan-tuan ya. Jadi kena baca afamain, bukan baca afamayakhluqu, masuk tak dengung. Nama pun ma'al-gunnah. Ma'a tu dalam bahasa Arab dengan, gunnah tu dengung. Itu maknanya ya. Afamayakhluqu luku, luku, huruf qaf tebal, luku, bukan luku eh, tapi luku eh. Kamala, nun mati bertemu lam, masuk tanpa dengung eh. Jangan baca kamala, tak betul eh, kita kena baca kamal, kamala ya. Okay.
kamal la yakhluq. Okay, huruf kha tebal. Yakhluq. Luq. Ha, ini kena lantun dengan lantungan yang agak keras. Kerana kita matikan huruf yang ujung ni. Namanya qalqalah. Qalqalah kubra. Ya. Nah, qalqalah kubra. Ya, dia berada di hujung. Ya. Dan kita yang matikan dia. Bukan dia mati semula jadi. Ya. Okay. Afala tazakkarun. Afala la duharakat tazak. Huruf kaf ini ada dua, tuan-tuan. Ya, sebab itu ada tanda tasydid atas ni. Jadi, satu kaf yang mati, satu lagi kaf yang berbaris di atas. Sebab itu bunyikan hamasnya. Afala tazakkarun. Ya. Rok sini tebal. Jangan baca tazakkarun. Karun, bukan run tapi run, tebal ya, kena ra baris depan, berhenti dengan mad arid li sukun. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Wa in, okay, nun mati bertemu dengan ta, kena sorok dan dengung. Wa in ta'uddu dal ada dua, maka kita baca njuk dekat sini. Ta'uddu ni'matallah. Ya. Du di sini du harakat. Ma'asli ni' ni' ya, bukan ni' tapi ni'. Jangan baca ni' pula ya. Ni'matallah. Okey, matallah alif lam syamsiah. Masukkan bunyi huruf ta ini ke dalam lam ini disertai dengan jud. Kan di atas lam ada tasydid. Ya, jadi kita kena baca tekan atau penjut. Ni'matallah. Ya. Dan lam di tengah-tengah ni, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana ta berbaris di atas ya. Hila tuhsuha. La du harakat tuh ha pedas, su tebal ha. Ya, su di sini du harakat. Ya, asli, dan kita berhenti juga dengan mak asli. Ya, kalau kita terus, apa hukum dia? Kalau kita baca wasal, baca sambung, apa hukum kat sini? Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tepat sekali. Apabila kata wasal, dia menjadi mad jaiz munfasil. Ya? Sebab alif mad ini bertemu dengan hamzah. Ya? Tapi dalam hal ini, oleh kerana ada tanda qaf lam ya, ni nampak ni. Ha, jadi yang afdalnya kita waqaf dekat sini. Jadi bila waqaf, janganlah baca sampai empat dekat sini. Ya? Jangan baca la tahsuha. Tak betul ya. Dua harakat saja balik pada hukum asal dia sebab tidak disambut oleh hamzah ya. La tuhsuha, cukup dua harakat ya. Innallah, nun bersabdu wajib dengung. Innallah ya, dengung harakat wajib al-guna. Nallah alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun terus ke dalam lam disertai dengan njut ya. Ha, kan di atas lam ada tasydid. Ya, jadi kita kena njut bacaan dia innallah ya. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas. Innallaha la ghafu la gha, jangan baca la gha ya, bunyi dia mesti tebal. La ghafurur rahim. Ya, jangan baca laghafu tapi baca laghafu. Fu ma'asli rurrahim, tanwin bertemu dengan ra ya. Apa hukum ni kat sini? Laghafu rurrahim ya.
masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah, ya. Maksudnya kita jangan baca run rahim, ya, tapi kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ra ini. Jadi bunyi dia rur, rur, ya. La ghafurur rahim. Kita berhenti dengan mad arid disukun. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallah alif lam syamsiah, masukkan bunyi waw terus ke dalam lam. Di atas lam ada tasdid, maka kita kena baca njut. Ya, dan lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal. Hu ya'lamu ma ya', ya, jangan baca ya tapi baca ya, buka mulut ya, ya. Ya'lamu ma, ma asli tusiru, tusiru ra sini ra, ya, bertasydid, jadi kita kena njut, ya, kan di atas ra ada sabdu, maka kena baca njut, ada dua ra, ya. Ma tusiru rudu harakat ma'asli na wama, wama, jangan baca wama, bukan wama tapi wama, ya, buka mulut perempuan. Tu'linun, tu, ya, huruf ain bukan huruf huruf hamzah, yang baca tu'linun tapi tu, tu'linun, sebut betul-betul makhraj huruf, ya. Dan kita berhenti dengan mad arid disukun. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Walladhi, wal alif lam syamsiah, masukkan, ya, huruf waw baris atas ni terus ke dalam lam disertai dengan jod, kerana di atas lam ada tasydid, ada dua lam, ya. Zi di sini mad asli, sentilkan lidah perempuan, kerana makhraj dzal ialah di hujung lidah. Walladhina yad'u, dal bila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia, hukumnya qalqalah sughra. Jangan putus, tuan-tuan, jangan baca yad'u, tak betul, ya. Wallazina yad'u, na yad'u, ha, macam tu baca dia, ya. Wallazina yad'u, udu harakan ma'asli, na min dunillah, nun mati bertemu dal, sorok dan dengung, ikhfa hakiki. Du du harakat ma'asli nillah alif lam, ya, syamsiah, masukkan bunyi nun baris bawah terus ke dalam lam disertai dengan jud, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tipis kerana nun berbaris di bawah, ya. Hila yakhluqu, la du harakat yakh, rukha ni tebal, jangan baca yakh tapi baca yakh, yakh, ya. La yakhluqu, qu di sini tebal, jangan baca luku tapi baca luqu, qu, eh, tebal, ya, eh, keluar daripada pangkal tekak kita. La yakhluquna syai'an wa hum syai'a, sini sifatnya lin lembut, eh, bacaannya lunak, syai'an, tanwin bertemu dengan waw masuk dan dengung. Itu ramal luna syai'awahum, bukan baca syai'awahum, itu salah, maknanya tak dengung, ya. La yakhluquna syai'awahum yukhlaqun, mim mati bertemu ya, masuk tapi tak boleh dengung, ya. Jangan pula kita biarkan pula mim ni terbuka mulut. Kita kena tutup. Tetapi tak boleh dengung. Jangan baca nampak mim mati je dengung. Tak boleh, ya. Mim mati yang dengung cuma dua saja. Mim mati bertemu mim, mim mati bertemu ba. Yang lain daripada tu tak dengung, ya. Jadi tutup
dan tak dengung. Wahum yukhlaqun. Jangan dengung ya. Yukh. Wahum yukh. Kha ni tebal. Jangan baca yukh tapi yukh. Ya. Wahum yukhlaqun. Berhenti dengan ma'aril sukun dan tebalkan pada huruf qaf. Yukhlaqun. Ya, berhenti dengan ma'aril sukun ya. Amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'urun wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Amwatun, mim mati bertemu waw ya. Mim mati bertemu waw, tak boleh dengung, izhar, syafawi ya. Wa, mad asli, dua harakat. Tun, nampak ni, baris tanwin ini, satu ke atas, satu ke bawah. Dia tak sama dengan yang ini. Ini dua-dua ke bawah, waw kecil ni kan. Ya, yang ini dia terbalik, satu menunjukkan bahawa ini tak boleh dengung. Ya, dia berjumpa je macam ini, maknanya dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, izhar, halqi ya. Amwatun ghairu ahya'in wa ma ya, di sini tanwin ini tadi amwatun ghairu ahya ha, sini ha pedas ya in wa ma ya, sini mat wajib. Mat wajib mutasil 4 hingga 5 harakat. Kena baca panjang. Nampak tanda panjang ya. Ahya'in wa ma. Tanwin baris 2 bawah bertemu dengan waw. Masuk dengan dengung. Idgham ma'al gunah. Wa ma yash'urun. Wa ma ma'asli yash. Bunyikan tafashi pada huruf shin. Yash'urun. Okay, kita berhenti situ dengan ma'aril sukun ya. Ha, mesti cukup bunyi nun yang mati tu ya. Sebab tak cukup nafas ya. Jadi kita ambil balik. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Wa ma asli yash, bunyikan tafashi pada shin. Uru ain ya, dengan ra, ra ni tebal. Uruna ayya, ya di tasydid, maka kita kena baca njut ayya. Ya, bukan ayah tapi ayyana yub'atsun. Yub. Okay, ba ini bila mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan bunyi dia. Ayyana yub'atsun. Jangan baca ayyana yub'atsun. Tak betul ya. Okay. Nurul Huda kata line dia hilang-hilang. Eh. Ini masalah cuaca ni Nurul. Sebab kita jauh seberang laut ya. Ha, kita berada di seberang laut dengan Nurul ni. Nurul ni orang Sabah. Eh. Cari line lagi ya Nurul. Cari pindah tempat duduk. Jadi sini tuan-puan. Ya di sini mat asli. Nayub. Okay. Qalqalah sughra. Athun. Huruf sa. Ini kena jaga makhraj sa. Jangan baca ayyana yub'atsun. Tak betul. Bunyi macam betul tapi tak betul. Apa yang tak betul? Kerana yang keluar ialah huruf sin. Sedangkan di sini ialah huruf sa. Yub'atsun. Sebut betul-betul ya. Antara sin dengan sa berbeza ya. Ilahukum ilahu wahid. Ilah la duhrakan hukum ha. Di sini ha simple. Kum imati bertemu hamzah. Ya.
tak boleh dengung izhar syafawi. Ina la duhaka masli huwahid. Okay, tanwin bertemu dengan waw. Ya, jadi kita kena masuk dan dengung. Ya, masuk berserta dengung. Bukan masuk saja tanpa dengung. Ya, idgham ma'al gunah. Wa di sini ma'asli dan hid. Okay, bunyikan dal yang kita matikan di hujung ni dengan jelas. Ya, keras sikit lantunannya iaitu qalqalah kubra. Ya. Ilahukum ilahu wahid. Ha, macam tu bunyi ni. Ya. Wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Falladhi fal alif lam syamsiah. Injut pada lam. Lam ada dua. Ladhi vi sentil kalidah. Na la la duharakat. Yu minu. Yu. Eh, bukan yu. Tapi yu. Hamzah yang mati. Minu. Nu ma'asli. Nabil alif lam qamariyah. Amat badal khirati qulubuhum. Khi, ya. Walaupun huruf kha ni bari bawah, tapi kena jaga makhraj dia betul-betul, ya. Bil akhi, khi bukan hi, ya. Akhirati qulubuhum, ra' tebal, ya, bari atas, qulubuhum, ti qulubuhum, qaf tebal, qulu bukan qulu, ya. Makna dia lain, ya, perempuan. Kalau kita sebut kulu buhum, ya, dah jadi anjing-anjing mereka. Bahkan ini maknanya ialah hati mereka. Ya. Kulub ialah perkataan banyaknya hati. Datang perkataan qalbun. Ya. Huruf qaf. Ya. Jadi jangan tukar baca kulu buhum. Ya. Tapi kulu. Kulu buhum. Ya, mim mati bertemu mim. Ha, ini nampak ni. Tak ada tanda mati kan? Bila tak ada tanda mati, maknanya ada hukum dengung kat sini, ya. Qulubuhum munkiratun. Mung di sini nun mati bertemu kaf, sorok dan dengung. Ikhfa hakiki. Munkiratun wahum. Ya, tanwin bertemu waw, masuk dan dengung. Idgham al-ghunah. Wahum mustakbirun. Ya, mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Sekali lagi, ya, dengung. Dua harakat. Wahum mus. Bunyikan safir pada sin. Ya, mustak. Bunyikan hamas pada kaf. Mustakbirun. Kita berhenti dengan ma'aril sukun dan jaga makhraj. Ra kena tebal, bukan mustakbirun, tak betul, ya. Mustakbirun, ya, tebalkan ra. Baik, sebelum saya teruskan, mana tadi Haji Amran, ya, dah hilang. Tuan Haji, saya minta maaf, saya tegur tadi sebab, ya, saya memang tak nampak Tuan Haji beberapa hari. Saya tahu Tuan Haji sibuk, ya, menguruskan surau, masjid dan sebagainya. Jadi janganlah, ya, terasa pula teguran bukan teguran. Mengata, ya, teguran kerana kami semua tertanya-tanya ke mana. Ya. Ha, itulah dia, cerita dia. Maklumlah saya ni pembimbing. Jadi saya tahu murid saya ni atau orang yang saya bimbing ni ada ke tak ada. Ya. Ha, berapa hari dia tak datang, ya. Saya nampak beberapa orang yang memang dah lama tak ada, ya. Dah lama tak ada, macam contohnya malam ni Norish, Roslizah dia tak? Roslizah. Tak nampak kan? Semalam ada Roslizah. Malam ni saya tak nampak Roslizah ada tak? Roslizah. Semalam saya pun tak nampak Tuan Haji Zaharuddin dengan Puan Siti Fatimah. Ya. Jadi
nampak jugalah ya, walaupun tuan tuan puan bagi salam tu ada nampak ada hadir ya, tapi tak apa, saya tahu masing-masing ada urusan, macam juga saya sekali-sekala timbul tenggelam juga kerana kita ada urusan kekeluargaan, hidup kita dengan masyarakat kita kena teruskan juga ya, tak ada salahnya kalau tak datang mengaji ya, asalkan ikut dia punya apa tu flow dia, jangan tinggal. Maknanya kalau kita tak mengaji pada malam itu, kita tengok rakaman. Sebab kalau kita khatam nanti, kira tak boleh lah ya, kerana ada muka surat yang tertinggal. Sebab itu kita kena ikut juga mengaji, walaupun kita tak hadir kelas, tapi kita ikut juga. Ikut juga guru tu mengajar, ya, walaupun tertinggal satu malam, ikut apa yang ada dalam klip video itu. Supaya bila kita khatam sempurna, kerana tak ada muka surat yang tertinggal, itu maksud dia ya. Boleh tak faham? Boleh tak? Saya tak ada tujuan apa-apa ya. Tak ada tujuan yang lain-lain, hanya hendakkan supaya bila kita apa tu, kita khatam nanti, kita khatam sempurna. Okey, itu saja ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La jarama an الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Okay. La dua harakat, jaro, ro tebal, jangan baca jara ya. La jaroma, ma jangan tebal, ro saja ya. La jaroma annallah, nun bertasydid, wajib dengung ya, wajib al-gunah ya, dua harakat. Nallah alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun baris atas terus ke dalam lam disertai dengan jud, kerana di atas lam ada tasydid. Annallaha ya'lamu ya. Lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas ya. Ha ya'lamu, ha sini ha simpul, jangan baca ha ya, bukan ha tapi ha dalam ya. Ha ya'lamu ma, ma ma asli yusiru. Okey, huruf ra ada dua, maka kita baca njut ma yusiru, ru dua harakat, ma asli na wa ma, wa ma ya, kena tipiskan ma. Saya selalu kena tegur dengan ustazah saya ya, dia kata saya baca tebal dekat ma. Sebab itu saya peringatkan tuan-tuan dan puan, apa teguran yang kena kepada saya, saya ingatkan juga. Kena saya rasa saya baca dah tipis, tapi bila dengar balik semula, ustazah tu kata tebal ya. Jadi kenalah betul kembali ya. Ma yusiruna wa ma, wa ma, bukan wa ma ya. Macam tu. Bunyi tu pun dia jaga ya. Wa ma yu'linun ya. Yu' ru'ain ya tuan puan. Okey. Linun, bunyikan nun yang kita matikan di hujung ni dengan ketara, dengan jelas, supaya sempurna tuan-tuan puan punya ma'ar lisukun ya. Innahu la yuhib bul mustakbirin. Okay. In wajib dengung, wajib al-gunah, nun bersabdu dua harakat, hu okay, dua harakat, maksilah qasirah. Innahu ya, jangan baca innahu la ya, kena baca dua harakat ni, nampak waw kecil ni ya. Innahu la, la dua harakat, yuhibbul, ha sini ha pedas dan ba sini ada tasydid. Yuhibbul, jadi kita kena baca njut. La yuhibbul alif lam qamariyah, jangan lantun. Jangan baca baca la yuhibbul bula, tak mau bula eh. Bul saja. La yuhibbul mus
takbirin. Mus, bunyikan safir pada sin. Mus tak, bunyikan hamas pada kaf. Mus tak takbirin. Kita berhenti dengan ma'arid disukun dan bunyikan nun yang kita matikan di hujung ni dengan jelas. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Wa idza dha sentil lidah dua harakat. Qi, qi juga kena tebal. Qi, ya, dua harakat ma'asli. La lahum, ya, ha, sini ha simpul, jaga makhraj. Hum, okay, mim mati bertemu mim, nampak ni? Tak ada tanda mati kan? Ha, kalau mim yang ada tanda mati, dia tak boleh dengung. Ini tak, ini kita nampak tak ada tanda mati, maknanya dengung kat sini. Nama hukumnya idgham mislain, ya. Wa idza qila lahum madza, ma dua harakat, dha panjang, ya, kerana alif mad ini bertemu dengan hamzah mad jaiz, ya. Madza anzala rabbukum. Okay. Nun mati bertemu zai, ya. Kita kena sembunyi dan dengung. Jangan baca anzala, tak betul, ya. Jangan dengung saja. Kita kena sorok sikit. Madza anzala, bukan bacaan dia anzala, bunyi berbeza kan? Kalau bunyi nun betul-betul, dia akan bunyi anzala, tak betul, ya. Tapi kalau kita sorok, dia bunyi di tengah-tengah, ya. Lahum madza anzala rabbukum. Ra sini ra tebal, ba bersabdu, maka kita kena njut. Rabbukum. Okay, mim mati bertemu dengan qaf. Tak boleh dengung, izhar. Izhar syafawi. Tuan-tuan dan puan, nampak tak lam alif ini? Lam alif warna merah ini. Ini tempat yang dilarang berhenti. Jangan berhenti ini, lam alif ini, ya. Jadi nampak ini adalah waqaf yang qabih. Waqaf yang tidak bagus, ya. Madza anzala rabbukum qalu. Berhenti dekat qalu, ya. Qalu qadu harakat, ya, asli. Lu panjang, waw mat bertemu dengan hamzah, maka kita kena baca panjang 4 hingga 5 harakat, ya. Qalu asati, huruf sin tebal, nipis, ya, jangan tebalkan dia, huruf ta yang tebal. Qalu asati, ti, bukan ti, ya, bukan baca asati, bukan ti, tapi ti, ya. Qalu asatirul awwalin, ya. Rul alif lam qamariyah, jangan lantun, ya. Bunyikan, ya, tongkatkan lidah kita ke langit atas dan hilang, ya, bukan dilantun balik, ya. Okay. Awalin, waw di sini ada dua, perempuan. Maka waw yang pertama itu mati. Waw yang kedua bari atas. Jadi kita kena muncungkan mulut kita bila menyebut awalin. Ya, kita berhenti dengan ma'arid disukun juga, ya. Sempurnakan bunyi nun di hujung, perempuan, ya. Awalin. Nah, bunyi in, ya. Bunyi nun, ya. Liyahmilu awzarahum kam. Lagi sekali. Liyahmilu awzarahum kamilatay yawm. Awzarahum kam.
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليح سيني هبداس jangan tebal eh ليح ميلو bunyikan betul-betul ha ni liyah yah ya liyah milu lu di sini panjang waw mad bertemu dengan hamzah maka menjadi mad jaiz munfasil panjang 4 hingga 5 harakat ya auza waw di sini sifatnya lin lembut ya jadi kita kena baca memuncungkan mulut kita ya atau bibir kita liyahmilu awzarahum zadu harakat ra tebal hum mimati bertemu kaf izhar syafawi tak boleh dengung kam asli milatain ya milatain tanwin bertemu dengan ya masuk dan dengung ya masuk dan dengung masuk sepenuhnya ya 100% sebab itu tak bunyi pun bunyi ya bunyi ta ni ya kamilatai milatai ha, bunyinya ke dalam ya ya yaumal wow di sini sifatnya lin lembut muncungkan mulut yaumal alif lam qamariyah bunyikan lam yang mati dengan jelas Yaumil qiyamati wa min huruf qaf tebal walaupun baris bawah kita kena baca tebal qiyya ya qiyya okey yaumal qiyamati wa min auza ya wa min nun mati bertemu hamzah tak boleh dengung nampak ni ada tanda mati bila tanda mati maknanya huruf yang dijumpa tu mesti tak boleh dengung itu huruf izhar ya itu tanda yang jelas kemudian au muncungkan mulut perempuan kena waw sifatnya lin za zadu harakat rilladhi ril alif lam syamsiah masukkan bunyi ya ra ke dalam lam disertai dengan jod kan di atas lam ada tasydid ladhina yudhillu dhi di sini du harakat sentil lidah asli na yudhillu lam ada dua maka kita baca jod dan huruf ba tebal yudhillu bukan yudhillu tapi bunyi dia yudhillu lu du harakat ma asli nahum bi ghairi ilm mim mati bertemu ba nampak mana ada tanda mati ya ha, ini menunjukkan bahawa bila tak ada tanda mati mesti dia berjumpa dengan huruf yang dengung ya okey inilah dua mim mati yang berdengung satu mim mati bertemu ba ini ialah ikhfa syafawi ini mim mati bertemu mim idgham mislain selain daripada itu nama hukum ialah selain daripada pertemuan antara mim dengan mim mim dengan ba mim dengan 27 huruf hijaiyah yang lain dinamakan izhar syafawi. Izhar tu maknanya dalam bahasa Melayu terang, jelas, nyata izhar. Ya. Syafawi maknanya bibir. Ya. Kerana huruf mim adalah huruf kebibiran. Ha, cuba sebut mim. Jadi tak kalau kita tak cantumkan bibir kita? Tak jadi kan? Ha, mim ini huruf ni hujung bibir. Ya. Yudhillunahum nahum bi ghairi ain huruf ghain ya huruf ghain ni jangan baca bi ghai tapi kena tebal bi ghai dan ya di sini sifatnya lin ya yudhillunahum bi ghairi ain ya ra tipis ain ya, jangan baca il aja ada huruf mim kat ujung ni ha, tutup mulut bi ghairi ilm ha, tutup mulut maknanya kita membunyikan mim yang tak dengar bi ghairi ilm ha, bukan bi ghairi il bukan il bunyi dia ilm
ya, tutup mulut. Okay. Tadi Haji Amran telah menuliskan buat tuan tuan puan ada 5-4 huruf idgham ma'al gunah, ya. Dan tadi kita bertemu dengan idgham ma'al gunah banyak tuan puan, ya. Ha, tadi kita jumpa daripada atas sampai ke bawah ni banyak, ya. Okey. Contohnya ni, tanwin ni baris 2 di atas bertemu dengan ya. Ha, ni idgham ma'al gunah, ya. Ha, kena masuk dan dengung, ya. Okey. Ala sa'a ma yazirun. Ala du harakan sa'a ma. Sa'a ni nampak ni tanda panjang yang melentang ni berwarna biru, ya. Mat wajib mutasil 4 hingga 5 harakat. Jadi jangan baca ala sa'a ma yazirun, tak betul, ya. Ala sa'a ma yazirun. Ha, macam tu cara baca, ya. Ma ma'asli yazirun. Ra' tebal, ya. Jangan baca yazirun. Tak betul, ya. Ma yazirun. Tebal bunyi dia. Berhenti dengan ma'arid li sukun. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. Tak sampai nafas saya. من القواعد فخر عليهم الشقف من فوقهم Tak sampai juga malam ni, agak kurang sikit oksigen, ya. Jadi saya susah sikit nak nafas, ya. Baik, lagi sekali. Fa kharra 'alayhim saqafu min fawqihim wa atahumul 'adhab min haythu la yash'urun. Qad, huruf qaf tebal. Jangan baca qad, tapi baca qad. Huruf qaf ni yang tebal. Tapi dal ni tak tebal, ya. Dal ni sentilkan lidah perempuan, ya. Okay. Qad makara alladhi ma. Jangan baca ma, tapi baca ma. Ya, qad makara alladhi. Ni jangan buka mulut habis-habis, tuan-tuan, ya. Jangan baca sebutan Melayu, sebutan Arab. Ya, lahjah Arab, ya. Jangan baca qad makara alladhi. Itu Melayu. Tapi kalau Arab, qad makara alladhi. Ya. Alif lam syamsiah, masukkan bunyi ra terus ke dalam lam disertai dengan jud, ya. Ladhi, di sini duharakan ma'asli sentil lidah. Namin qablihim, nun mati bertemu qaf, ya. Sorok dan dengung min qab. Okay. Ba sini mati di tengah-tengah kalimah. Kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil. Min qablihim. Jangan baca min qablihim. Ha, tak betul. Dia tak melantun. Dia kena lantun. Min qablihim. Baru betul, ya.
Mim mati bertemu dengan fa, tak boleh dengung izhar syafawi. Ya. Fa'atallah, fa'a, jangan tebal, ya. Semua huruf ringan. Fa'atallah, nah, sini kena tebal. Ya, kerana bertemu dengan lam, ya, pada lafaz jalalah, ya. Jadi ta ni bari atas, jadi maknanya lam ni kena tebal. Fa'atallah, ya. Hubunya nahum, okay. Hubunya, apa hukum yang dekat sini? Hubunyanahum minal qawa'id. Ya ma'aslinahum. Ya. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Minal alif lam qamariyah. Qawa'id. Huruf qaf tebal. Wa ma'asli. Dan bila kita berhenti sini, kita kena bunyikan qalqalahnya. Ya. Qawa'id. Kalau kita berhenti, ya, tak cukup nafas. Walaupun tak cukup nafas, bila kita berhenti, kita kena beri hukumnya kat sini. Ya. Bukan maknanya kita berhenti sementara, hukum tak apa. Tak bunyi pun tak boleh. Ya, tak apa. Tak boleh. Ya. Kalau kita berhenti, kita kena tahu hukum. Maknanya sini kena jadi qalqalah. Qalqalah apa? Kalau berhenti, qalqalah apa? Saya tak cukup nafas, saya berhenti sini. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Apa hukumnya? Ya, qalqalah kubra. Tepat sekali, ya. Ini bukan qalqalah surah kubra. Kerana kita matikan dia. Dia bukan mati semula jadi. Kalau mati semula jadi, dia ada tanda mati kat atas ni. Ya. Tapi ini kita yang matikan dia. Ha, maka itu dia jadi qalqalah kubra. Pandai. Alhamdulillah. Baik, disintai hukumnya tepat sekali. Ya. Nun mati bertemu ya kalau dalam satu kalimah, tuan-tuan. Ya. Tak boleh dengung. Ha, kalau dia berlainan kalimah, betul. Idgham al-gunah. Tapi kalau dia dalam satu kalimah, dia namanya izhar mutlak. Jadi jangan cuba-cuba nak dengung kat sini. Ya. Nah, nampak nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya kalau dalam dua kalimah, dua perkataan, maka dia jadi dengung. Idgham al-gunah. Tapi kalau dia dalam satu kalimah macam ni, dalam satu perkataan macam ni, tak boleh dengung, ya. Boleh faham, ya. Fa kharra 'alaihimus saqq. Fa khar, huruf kha tebal, ra juga tebal. Ra ini apabila dia mati, huruf sebelumnya baris atas pun tebal. Dan ra ini apabila dia baris atas pun tebal. Jadi sini memang baca tebal. Fa khara alai, alai. Ya, sifatnya lin lembut. Himus. Okay. Di sini alif lam syamsiah. Masukkan bunyi mim baris depan terus ke dalam sin disertai dengan jud. Ya, kerana di atas sin ada tajdid. Dan kena ingat, bila ada tajdid maknanya ada dua sin. Jadi kena bunyikanlah safir pada sin. Ya, fa khara alaihimus. Ha, bunyi, ya. Himus sangkwa. Ha, ini yang dikatakan qalqalah kubra kerana dia tanda mati semula jari. Nampak ni ada tanda mati. Ya. Jadi kita kena lantunkan dengan lantunan yang lebih lunak. Ya. Alaihimus sangkafu. Sangkafu. Ha, bukan sakfu. Ya. Mesti lantun, ya. Fakharra alaihimus saqafu min fauqihim. Okay. Nun mati bertemu fa. Ya. Kena sorok dan dengung. Ikhfa hakiki. Min fauqihim. Fau, muncungkan mulut, perempuan. Wow, ni sifatnya lin. Qihim, huruf ha di sini, ha. Simpul, huruf qaf tebal. Fauqihim. Mim mati bertemu, wow. Nampak ni tanda mati. Berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Ya. Wa atahumun. Wa atata. Duhrakan, ma'asli. Humul. Alif lam qamariyah. Humul azab. Saya berhenti sini, apa hukum dia? Sebab ayat ni agak panjang, tak cukup nafas. Tiga baris, ya. Satu ayat tiga baris, memang kena berhenti dua tiga kali lah. Saya berhenti kat sini tadi, hukumnya qalqalah kubra juga, perempuan, ya. Kerana kita matikan huruf ba ini, ya.
Jadi kita baca tadi min fawqihim wa atanhumul azab. Itu qalqalah, bukan qalqalah akbar ya, qalqalah kubra ya, Kuan Sarbanun. Kalau qalqalah akbar dia ada sabdu di atas dia, ada tasdid. Ini tak ada tasdid ya, jadi namanya qalqalah kubra ya. Wa atahumul azabu min haythu la yash'urun. Nun mati bertemu ha, tak boleh dengung izhar syafawi. Hai ya, di sini sifatnya lin. Hai ha, di sini ha pedas. Thu, thu huruf tha ya tuan-puan, bukan huruf sin. Jangan baca hai sula, bukan hai sula, tapi hai thu. Haythu la yash'urun. La du harakat yash, bunyikan tafashi pada huruf shim ya. Yash'urun. Kita berhenti dengan ma'aril sukun dan pastikan ra' ini ditebalkan. Yash'urun. Okay, berhenti dengan ma'aril sukun. Alhamdulillah. Selesai sudah kita menyemak bersama-sama segala hukum-hukum yang terkandung. Baik, ready untuk baca sama-sama? Bersedia sudah atau belum? Boleh minum air dulu kalau nak minum. Baik, kalau dah bersedia, kita mula sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد
فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم لقي سكالي فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم Lagi sekali, banyak betul ha, jadi tak cukup nafas ni. من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai sama-sama menyemak, ya, menterjemahkan semakan itu dalam bentuk amali dan seterusnya membaca bersama-sama. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ini sebagai satu pahala ibadah, ya, kerana membaca ayat-ayatnya. Ya. Walaupun kita nampak cuma satu muka, tapi tuan-tuan dan puan-puan tahu berapa banyak pahala dia. Ya. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut, ya, setiap satu huruf itu, ya, digandakan 10 kali. Ha, bayangkan berapa huruf. Satu, dekat wa'alqa aja 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Berarti dapat 40 pahala kat sini. Ha.
Kemudian fil ar, berapa lagi ni? Bilang sampai ke bawah. Beratus ribu pahala yang tuan-tuan puan dapat kalau sekiranya kita membaca dengan tartil. Sebab ada satu hadis yang lain mengatakan bahawa berapa ramai orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknat akan dia kerana membaca lintang pukang. Sebab itu belajar ilmu tajwid ini tuan-tuan puan wajib ke atas setiap individu. Kerana untuk membaca Al-Quran dengan betul perlu kepada ilmu, betul tak? Ya. Jadi mudah-mudahan ya semakin mantaplah tuan-tuan dan puan membaca Al-Quran insya-Allah ya. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan ya tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, untuk besok tuan puan kita tak ada ngaji sampai hari Isnin malam eh. Jadi saya ingin berpesan 2-3 perkara. Pertamanya untuk besok zikir yang disarankan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah ya, menyebut la ilaha illallah, bertahmid ya tuan puan, bertahlil, minta maaf, tahlil la ilaha illallah, banyak-banyak sebut la ilaha illallah ya. Itu pengakuan kita kepada keesaan atau ketunggalan Allah, la ilaha illallah. Kalimah ni paling tidak disukai oleh syaitan ya. Sebab syaitan tu mengajak kita ya, menyengutukan Allah, jadi dia cukup tak berkenan dengan kalimah ini. Sebab itu kita ni bila nak mati wajar kita mengucap kan. Ya, untuk membetulkan kita punya iktikad dan iman kita. Ya. Okay. Dan hari apa tu? Hari Ahad baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, yang hidup dan yang berdiri. Itu adalah dua daripada 99 nama. Nama-nama Allah. Jadi kita nak kita ni mendapat hidayah, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah dengan menyebut namanya kerap kali Ya Hayyu Ya Qayyum ya, Ya Hayyu yang hidup, Ya Qayyum yang maha teguh berdiri ya. Jadi kita nak kita kuat ya, meminjam daripada kudrat yang Allah Ta'ala bagi ya, untuk buat apa sahaja, melakukan pekerjaan, melakukan ibadah ya. Ya, kalau tegap tak tegap diri kita nak tumbang macam mana, kita nak rokok macam mana, nak iktidal ya. Sebab kita ni semua dipinjam oleh Allah, bukan kita punya kuasa ya. Kalau Tuhan menghendaki kita terlentang, terlentanglah kita, betul kan? So kita kena syukur banyak-banyak ya, kepada Allah. Okay. Seterusnya hari Isnin, sebab saya jumpa tuan-tuan dan puan semua malam ya, kena baca wala haula wala quwwata illa billah. Ya, hari Isnin zikirnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Apa makna la haula wala, tidak ada daya dan upaya ya, ku ya, la haula wala quwwata illa, illa tu melainkan billah, dengan kehendak Allah ya. Hil aliyyil azim, ali tu maknanya yang maha tinggi, azim tu maknanya perkasa, yang maha perkasa. Sebab itu kita, dia suka sangat kalau kita sebut nama-nama Allah ni berkali-kali. Kita tahu nama Allah tu banyak, 99. Salah satunya Alim, yang keduanya Al-Azim ya? Al-Hayyum, Al-Qayyum ya? Jadi sebutlah nama Allah ketika tuan dan puan berdoa ya? Jangan sebut Ya Allah, Ya Allahnya. Sebut banyak-banyak namanya ya? Baik, itu saja untuk malam ini. Dan saya minta maaf lewat sikit habis, lagi 2 minit pukul 10.30 ya, kerana maklumlah tak jumpa tuan-tuan dan puan, hari Isnin baru jumpa, rindu kan? Rindu tak kalau kita tak jumpa? Ya, mesti rindu kan? Sebab kita biasa online ya. Sekian aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Berjumpa lagi insyaAllah kalau panjang umur. Puan Mahindram setuju, rindu.